back to my YouTube channel, this is Cahyani Lari. So welcome to the Color Squad. And salam KB, KC, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema beauty. Dan berhubung hari ini tanggal 17 Agustus, kan kita gak bisa kemana-mana ya. Jadi kita gak bisa ikut lomba-lomba, terus semua orang di rumah aja. Dan daripada di rumah aja dan gak produktif, mending kita buat challenge. Dan aku udah kedatangan teman aku, perkenalkan diri. Ya, jadi dia teman waktu kita kuliah gitu ya. Jadi aku ajak dia untuk make up challenge dengan tema 17 Agustus. Nah, jadi kita bakal recreate salah satu make up yang kayak gini. Kalian bisa lihat. Dan nanti kita punya waktu itu 10 menit. Nanti kita create di wajah kita. Dan kalian bisa pilih nih, kalian mau tim aku atau tim dia. Nah, jadi sebelum mulai ke videonya, seperti biasa, kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe guys, biar akhir tahun ini aku tembus 200.000 subscriber, oke? Jadi langsung saja kita mulai makeupnya. Nah, jadi kalau kalian lihat wajah kita berdua, ini udah kosong melompong gitu ya, udah siap dipakein makeup. Jadi kita bakal tampilin dulu gambarnya. Kalian bisa lihat ini gambarnya, bendera di sebelah kanan, kemudian angka di sebelah kiri, dengan eyeshadownya itu agak warna-warna bendera gitulah, ada nuansa merah dan putihnya. Terus untuk semuanya itu kayak natural gitu. Jadi kita bakal recreate di wajah kita, oke? Jadi langsung aja kita mulai. Oke, jadi kita mulai aja challenge-nya guys. Di sini sudah terpampang nyata. Sebenarnya tadi kita kameranya di sana guys, tapi karena sesuatu dan lain hal kita pindahkan ke sini. Di sini sudah lengkap alat-alatnya, kalian melihat banyak gitu ya. Jadi kita aja langsung mulai. Silakan dimulai, Bu. Oh iya, timer. Oke, jadi udah 10 menit kita bakal mulai. Oke. Jadi silakan dimulai, kita berkreasi aja. What must you do nih? Jadi pertama kita pakai pelembab. Tuh kan guys, cara tekniknya aja beda kan. Nah, aku tinggal sop-sop, dia tinggal tol-tol-tol gitu. Asri pertama pakai apa tuh? Aku pakai concealer guys dari Pixi. Kalau aku pakai foundation guys. Jadi kita pakai foundationnya dulu. Oh, kamu concealer duluan ya? Biasanya ya? Enggak, jarang pakai foundation. Oke, okay. Jadi ini aja. Tapi emang concealer tuh bisa pakai foundation ya? Bisa? Belum tahu. Aku pakai foundationnya dari Madame G guys. Next, kita pakai concealer. Aku Pixi juga. Tapi yang nomor 2. Untuk mengconceal mata panda. Waktu terus berjalan guys. Aku udah lihat sebenarnya. Next kita ke, kalau aku sih ke bedak ya. Ini sponsor dia dari dia. Lupa aku bawa bedak guys. Benderanya di sebelah kanan. Kita buat guys. Gimana ya bendera? Ternyata aku bawa water pakai bendera gini. Banyak gaya. Aku
kayak angka 1 ya. Aduh, gimana sih angka 3 sakit? Bukan, itu kayak angka 1. Kegendutan kayak udah. So guys, jadi ini udah, aku udah jadi benderanya dengan angka 75 di sebelah kiri dan dia sudah eyeshadow-nya dan sedang menggambar angka 75. Dan ini waktunya lagi 2 menit guys tuh, 2 menit. Kita harus semangat, aku tinggal libatin eyeshadow aja sih, terus nanti lipstick, terus udah gitu ya. Perlu eyeliner gak sih? Udah pakai eyeliner. Oke, aku masih kurang jadi kita semangat, oke guys, ini waktunya udah lagi 1 menit 30 detik. Jadi sekarang kita bakal pakai lipstick, itu udah finishing gitu ya. Jadi kita udah selesai di ini, maju guys. Udah di bendera, kemudian ada 75. Dia tujuhnya warna merah, aku putih puslima. Sekarang kita pakai lipstick guys, ayo 1 menit 10 detik. Jadi kita udah merah-merah guys. Jago lu kita makeup guys. Oke, lagi 52 detik. Benderanya di sebelah kiri, dia warnanya lebih bagus putih, dia rapi guys. Aku tuh lihat tuh nggak rapi. Terus dia angkanya, coba dia di sebelah kanan dengan warna tujuhnya itu merah dan limanya putih. Tapi kalau aku pure semua putih dan gemuk. Kalau dia itu coba deketin, langsing. Sama kayak orangnya gemuk gitu. Terus untuk eyeshadow deketin guys, deket gini ya. Dia tuh eyeshadow-nya bagus, rapi. Terus ada eyeliner bawah yang dia ya, pakai eyeliner bawah warna hitam. Terus merah ya, ada eyeshadow di bawah merah. Di atas juga merah. Alisnya diapain? Enggak diapain. Di sisir aja. Alisnya pure dia guys, asli. Terus lihat di benderanya guys, coba deketin bendera. Rapi kan guys? Tuh rapi, bandingin sama ini. Tuh, jadi pink. Ada pink. Bukan ada pink, emang jadi warna pink. Terus kalau aku ini gemuk gitu. Terus oh ya, bulu mata kita tuh cetar badan bahannya. Kita pakai ini Maybelline. Terus kita pakai eyeshadow juga. Terus dia bagusan gininya, eyeshadow-nya warnanya lebih, aku tuh kayak kewarna-warnaan gitu enggak sih jatuhnya. Ya, kalem. So, ini dia hasil makeup kita, recreate kita pada hari ini. Super duper seru banget. Cuma 10 menit kita bisa menyelesaikan ini. Tadi ada beberapa part isi cerita-cerita gitu guys, semoga seru dah. Jadi semoga dengan adanya video ini kalian terhibur dengan 17 Agustus kita. Jadi jangan sampai semangat nasionalisme kalian itu kendor walaupun di rumah aja akibat pandemi gitu ya. Jadi walaupun di rumah aja kita harus kreatif, bener gak? Bener. Kalau kalian tuh kumpul-kumpul pakai masker gitu atau protokol kesehatan tuh tetap dijaga ya guys ya, supaya tidak kena COVID dan membahayakan orang-orang di sekitar kalian juga. Jadi selamat 17 Agustus, selamat merayakan dan tetap semangat nasionalisme. See you in next video, bye.